بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة Kisah Nabi Zakaria, kisah Nabi Yahya, kisah Nabi Isa ini bersamaan. Karena itu ini ceritanya akan bersama-sama nantinya. Kemarin diterangkan bahwa ibu Nabi Yahya hamil bersamaan dengan hamilnya Siti Maryam, ibunya Nabi Isa. Diceritakan Siti Maryam waktu hamil Nabi Isa itu umurnya 19 tahun. Ada riwayat umurnya masih 13 tahun. Bahkan ada riwayat umur 10 tahun dan Siti Maryam maaf baru haid 2 kali. Jadi masih sangat muda. Siti Maryam ini adalah perempuan yang sangat ahli ibadah. Beliau khidmat dengan Masjid Baitul Maqdis seluruh waktu tenaga dan pikirannya. Tidak keluar kecuali dalam keadaan ketika datang bulan. Atau karena untuk keperluan yang darurat, untuk buang hajat atau yang lainnya misalnya. Jika dalam keadaan dia tadi itu datang bulan atau ada keperluan, dia keluar dari masjid, dari tempat yang dibangunkan khusus tadi itu oleh Nabi Zakaria, keluar dari situ menuju ke rumah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria adalah suami bibi daripada Siti Maryam. Karena ibu Siti Maryam dan istri Nabi Zakaria adalah kakak beradik. Satu hari Siti Maryam, dalam satu versi ya, Siti Maryam waktu itu keluar dari rumah Nabi Zakaria ke arah timur. Saat itu adalah musim dingin. Diceritakan di situ musim dingin. Maka duduk Siti Maryam tadi itu membersihkan kepalanya, membersihkan bajunya. Ada riwayat saat itu Siti Maryam lagi suci daripada haidnya, mau mandi. Setelah mandi
beliau tentunya pakai pakaian. Beliau ini tidak pernah ketemu laki-laki. Aneh saat itu, versi pertama lagi cuci dan bersihkan kepala, versi kedua setelah mandi berpakaian, datang seorang pemuda tanpa jenggot, tanpa kumis, mendekat kepada Siti Maryam, sangat bersih dan putih. Tapi itu adalah malaikat Jibril sebenarnya. Datang, ketika datang langsung ditegur sama Siti Maryam. A'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung dengan nama Allah yang Maha Rahmat jika kamu menjadi orang bertakwa. Jangan dekat. Kalau sekarang langsung kenalan ya. Kalau Siti Maryam enggak begitu. Maka berkata si pemuda tadi itu, malaikat si Jibril, innama ana rasulu rabbiki liahabalaki. Liahabalaki fulaman zakiya. Maryam, aku ini utusan Tuhan kamu, malaikat, enggak usah bingung. Enggak ada syahwat. Aku diutus oleh Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala untuk Allah menganugerahkan kepada kamu seorang anak yang soleh, yang bersih daripada dosa dan diangkat nantinya menjadi nabi. Anak, aku mau dikasih, diberi anak oleh Allah. Anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar walam akum baghiya. Bagaimana mungkin aku punya anak, aku belum tersentuh dengan seorang lelaki pun, juga aku bukan penzina, gimana aku punya anak? Normalnya kan harus kawin dulu, ada hubungan suami istri, ada pertemuan sel telur dan sperma lelaki. Aku bukan orang yang kawin, aku juga bukan orang yang zina, mana mungkin itu terjadi? Maka Jibril menyatakan, itulah Allah ingin memberikan satu tanda kebesarannya. Allah Maha Mampu menciptakan manusia dari seorang perempuan tanpa suami dan tanpa ada hubungan, dan dia akan menjadi nabi sampai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para anbiya. Urusan ciptaan itu adalah remeh bagi Tuhan. Bagi manusia hal yang luar biasa, bagi Allah itu adalah hal yang remeh. Dalam riwayat yang lain bahwa Siti Maryam ini ketika dalam keadaan hamil, beliau ini dia didampingi dengan misanannya yang bernama Yusuf An-Najjar. Yusuf di tukang kayu, tapi bukan di Bonsari. Ini yang selalu mendampingi. Mungkin saat itu syariat Nabi Zakaria misanan itu mahram mungkin ya. Kemudian mereka menjauh, pergi ke satu tempat untuk beribadah di Jabal Sihun. Dan si Yusuf ini heran, loh kok kelihatannya hamil ini perempuan, tapi gak berani dia, suudon, ini orang ibadah terus gak pernah ketemu siapapun, cuma kok hamil. Terus bergejolak dalam pikiran dan hati si Yusuf tadi itu. Akhirnya
negor dah si Yusuf. Maryam, aku ini lihat kamu itu bingung. Saya berusaha untuk nutupi kebingunganku, tapi udahlah. Tolong dijawab supaya hilang, gak bingung lagi ya aku. Apa adanya? Aku mau tanya sama kamu, wahai Maryam. Apakah ada tanaman tumbuh dengan tanpa bibit? Apakah ada pohon tumbuh dengan tanpa diairi hujan? Apakah ada anak dengan tanpa berhubung dari seorang wanita tanpa berhubungan dengan seorang lelaki? Lihat bagaimana jawaban Siti Maryam. Ya, ada. Bukankah kamu harus tahu kan, ketika Allah menciptakan pertama pohon kan tanpa bibit. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan tanaman tanpa bibit, Allah menciptakan pohon kan juga tanpa hujan pertama. Berapa banyak pohon itu tumbuh dengan tanpa diairi? Waduh, bukan itu maksudku. Aku kenal Allah itu maha mampu, maha bisa atas segala sesuatu. Dan jika Allah berkehendak, pasti dengan Allah menyatakan kun fayakun, akan terjadi itu semuanya yang Allah kehendaki. Kamu bingung ya? Bagaimana Allah bisa menjadikan aku hamil ini? Iya. Saya mau tanya, kamu tahu enggak bahwa Allah itu menciptakan Nabi Adam bersama istrinya tanpa ada hubungan suami istri? Tanpa ada hubungan laki-laki dengan perempuan, Adam tanpa bapak dan ibu. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, bukan dari sperma. Baru sadar, iya. Benar kamu wahai Siti Maryam. Yang jelas proses daripada hamilnya Siti Maryam itu adalah karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan tiupan malaikat Jibril langsung hamil. Ada menyatakan ditiup dari pakaiannya, ada yang menyatakan ditiup dari jauh langsung terasa hamil. Malah ada menyatakan 1 jam langsung hamil besar. Ada menyatakan 3 jam proses kehamilannya. Pertama kehamilan proses pembentukan daripada si janin, kemudian proses dimasukkannya ruh kepada si janin langsung dalam 3 jam. Ada menyatakan malah 1 jam, ada menyatakan normal 9 bulan. Subhanallah. Ketika tahu hamil, pasti kaumnya tadi itu akan menfitnah. Tahu begitu, Siti Maryam menjauh daripada kaumnya supaya melahirkan dengan tenang bayinya sambil menunggu petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Mencari tempat yang jauh, tidak, yang sekiranya tidak bisa dicapai oleh kaumnya, oleh Bani Israel saat itu, yaitu ada di Baitul Laham. Baitul Laham itu kalau dikenal oleh orang-orang sekarang Bethlehem, di daerah situ. Itu semuanya untuk menghindar daripada kaumnya. Kenapa ya? Kok Jibril ini ketemu dengan Siti Maryam dalam bentuk manusia? Kok tidak dalam bentuk malaikat?
Kalau langsung dalam bentuk aslinya, tidak bisa ada dialog dengan Siti Maryam. Nabi aja pertama ketemu dengan Jibril, pertama Nabi gemeter. Hah? Karena melihat Jibril itu punya 600 sayap. Tingginya menyundul langit. Badannya antara timur dan barat penuh semuanya. Wah, kalau langsung dalam bentuk aslinya enggak mampu Siti Maryam. Tapi dalam bentuk manusia, ditegur. Ada apa mau kesini kamu, wahai laki-laki? Aku berlindung dari kepada Allah yang Maha Rahmat daripada kamu. Berhenti. Aku ini bukan manusia, aku ini Jibril. Aku ini datang kepada kamu untuk Allah anugerahkan kepada kamu putra yang soleh. Gitu. Kejadian ini dikutip dalam Al-Quranul Karim. Dalam surat Maryam Allah berfirman, "Wadhkur fil kitabi Maryam." Sebutkan, ceritakan dalam Al-Qur'an, yaitu kisah Siti Maryam. "Idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya." Ketika mengasingkan diri Siti Maryam daripada kaumnya di tempat daerah timur. Fattakhadat min dunihim hijaba, maka menjadikan Siti Maryam antara dia dengan kaumnya hijab, penghalang untuk membersihkan kepalanya dan juga pakaiannya atau mandi karena bersih atau suci dari haidnya. Fa arsalna ilaihi ruhana, Jibril, maka aku Allah mengirimkan ilaiha kepada Siti Maryam Jibril. Fatamatsala laha basyaran sawiyya, menyerupa itu Jibril kepada Siti Maryam dengan sosok manusia yang sempurna, yang tampan, bersih, gagah. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya, berkata Siti Maryam, aku berlindung kepada Allah yang Maha Rahmat, laki-laki, jika kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, jangan kamu mendekati kami, pasti kamu akan takut karena aku sudah berlindung kepada Allah. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ulaman zakiyya, berkata si malaikat Jibril yang menyerupah manusia dari itu, aku adalah utusan Tuhanmu, malaikat Jibril, untuk aku memberikan kepada kamu dari Tuhanmu seorang anak yang soleh yang akan diangkat menjadi Nabi Allah. Qalat anna yakunu li ulamun wa lam yamsasni bashar, bagaimana akan menjadi bagiku seorang anak padahal aku tidak disentuh dengan seorang manusia pun karena perkawinan, walam aku baghiya, dan aku juga bukan pelacur. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyinun, demikianlah memang perkaranya wahai Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hambanya, Allah menyatakan demikianlah bagaimana Allah akan menciptakan hamba ini, anak yang kamu akan dikaruniakan kepadamu itu tanpa dengan seorang ayah. Qala rabbuki huwa alayya hayyinun, Allah menyatakan itu urusan adalah enteng, bukan berarti harus lewat suntik atau tabung atau yang lainnya, enteng, cukup aku diperintahkan dengan membawa perintah Tuhanmu meniup kamu, maka kamu akan bisa hamil dengan tiupan tadi itu. Walinaj'alahu ayatan linnas, dan anak itu akan menjadi tanda bagaimana kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, warahmatan minna, dan akan dijadikan
sebagai rahmat bagi Allah, bagiku dan dariku Allah Subhanahu wa taala, karena siapa yang beriman dengannya akan selamat. Wa kana amran maghdiya, dan ada penciptaan ini urusannya sudah ditentukan oleh Allah harus terjadi, wahai Maryam. Dalam surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala menerangkan, id qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa ibnu Maryam. Ketika malaikat Jibril berkata kepada Siti Maryam, ya Maryam, Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan kalimat dari Allah, yaitu Nabi Isa. Kenapa dikatakan kalimat? Karena Allah menciptakan Nabi Isa dengan satu kalimat, kun, maka menjadilah Nabi Isa, tidak dengan lewat proses yang wajar. Ismuhul Masihu Isa bin Maryam, namanya adalah Masih Isa bin Maryam, Isa bin Maryam. Kenapa? Karena tidak ada bapaknya, jadi dinasabkan kepada ibunya. Wajihan fid dunya, dia menjadi orang yang mempunyai kedudukan di dunia karena diutus, diangkat sebagai nabi. Wal akhirah, dan punya kedudukan di akhirat karena akan bisa memberikan syafaat dan mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa minal mugarrabin, dan termasuk orang-orang yang telah dilantik menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yukallimun nasa fil mahdi, dan bakal dia akan berbicara kepada manusia mulai dari kecil sudah dapat berbicara. Nanti akan diceritakan. Wa kahla, dan juga berbicara kepada manusia untuk nasihat ketika umur antara 30 sampai 40 tahun. Jadi dinyatakan anak ini bakal panjang umur 30 sampai 40 dan nanti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minas salihin, dan dia termasuk hamba orang yang soleh. Qala rabbi anna yakuluni walad wa lam yamsasni bashar. Ya Allah, bagaimana ini aku bisa punya anak padahal aku tidak tersentuh dengan seorang manusia pun? Qala kadhaliki kadhalikillahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Demikianlah Allah, jika Allah menghendaki, kalau menciptakan sesuatu enggak pakai proses pun bisa, cukup Allah menyatakan jadilah, akan terjadi. Subhanallah. Dari cerita ini bisa kita ambil hikmah. Jangan kamu ukur kudrat Allah, kemampuan Allah itu dengan proses alami. Jika Allah menghendaki, maka akan terjadi tanpa proses. Karena itu kalau Anda ukur kejadian Isra Mi'raj dengan ilmu pengetahuan, enggak nyantol. Kalau kamu ukur kejadian diciptakannya Nabi Adam, enggak nyantol. Kalau kamu ukur kejadiannya terbelahnya lautan dalam Nabi Musa, enggak nyantol. Kalau kamu ukur kejadiannya lahirnya Nabi Isa dengan ilmu pengetahuan, enggak mampu. Karena itu jangan diukur dengan sebagai bukti daripada ilmu pengetahuan, sense, penemuan, tapi itu adalah sebagai bukti keimanan. Ada yang terjadi yang ilmu tidak mampu, yang akal tidak mampu. Ada yang terjadi akal tidak mampu. Dan itu banyak bukti. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang yang mengkultuskan Nabi Isa karena enggak punya bapak, dari seorang ibu tanpa bapak sebagai anak Tuhan, maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan innama matsalu Isa kamatsali Adam. Inna matala Isa kamatali Adam.
perbandingannya, perumpamannya Isa ini sama dengan Adam, malah lebih hebat lagi tanpa bapak dan ibu diciptakannya Nabi Adam. Nggak usah bingung, subhanallah, seharusnya begitu. Maha besar Allah, Allahu Akbar. Lah kalau karena enggak ada bapak dan ibu, saudara, sekarang juga ada. Tanpa bapak dan ibu muncul makhluk hidup. Enggak percaya? Tapi enggak ada yang menganggap itu adalah anak Tuhan. Karena bukan manusia. Tapi makhluk hidup. Contoh, ada tikus mati dapat 3 hari keluar set, gak punya bapak, gak punya ibu, itu setnya, itu makhluk hidup kan, makhluk hidup tanpa bapak, tanpa ibu, itu mau dikatakan anak Tuhan? Rayap kayu keluar rayapnya, ratusan rayap, dari mana itu bapak dan ibunya? Nasabnya gak punya itu. Seharusnya di situ manusia, subhanallah. Ini enggak ada, kok bisa-bisa ada dengan munculnya. Begitulah Allah jika menghendaki, segala sesuatu tadi itu akan terjadi kehidupan, dan bisa kehidupan itu dicabut oleh Allah yang Maha Bisa. Subhanallah. Kemudian Siti Maryam, beliau ini mendapatkan anugerah, tapi tidak lepas daripada cobaan. Mendapatkan anugerah, tapi tidak lepas daripada cobaan. Karena setiap kita ini, nggak ada ceritanya setiap orang itu semuanya akan cinta kepada dia, kawan. Pasti ada yang gak cinta. Setiap manusia itu ada yang pro, ada yang kontra, ada menjadi kawan, ada menjadi lawan. Jangan manusia seperti kita yang paling sempurna, Nabi Muhammad juga punya lawan, punya musuh. Karena itu wahai anda semuanya, jika kamu mendapatkan nikmat istri yang solehahkah, harta yang berlimpahkah, jabatan yang adakah, itu semuanya pasti kamu mendapatkan ujian. Ujian dari diri kamu atau ujian daripada orang luar kepada kamu. Ujian pada diri kamu, kamu syukur enggak terhadap nikmat Allah? Ujian dari luar, ada yang hasud, ada yang benci. Ya harus siap. Lah kalau kamu mau menerima anugerah daripada Allah tanpa siap ada diuji, aja urip. Enggak usah hidup. Enggak ada ceritanya. Karena itu Nabi Sulaiman ketika mendapatkan nikmat-nikmat itu berarti dia bluwani ashkuru am akfur. Itu Allah menguji aku, apakah aku menjadi orang yang bersyukur atau menjadi orang yang mengkufuri nikmat. Nih, kalau kamu nanti misalnya mendapatkan duit langsung 2 miliar, itu adalah ujian. Lihat belua nih, ashkuru am akfur, untuk Allah menguji aku, aku ini jadi hamba bersyukur atau kafir ya? Mana ini? Ah, musuh pasti ada. Yang paling parah itu musuh adalah bukan pesaing. Kalau pesaing sih ingin lebih tinggi, itu pesaing. Kalau anda mendapatkan 1 miliar, saingan kamu ingin dia mendapatkan 1,5 miliar, itu pesaing. Bisa positif, bisa negatif. Cuma yang paling parah orang hasud. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita untuk berlindung daripada usaha rencananya orang hasud. Wa min syarri hasidin
Idza hasad. Setiap yang dapat nikmat, hati-hati loh ya. Ada yang hasud nantinya. Kullu dzi ni'matin hasud. Orang hasud itu kadang-kadang enggak pingin. Cuma orang yang hasid itu, yang penting orang yang enggak disenangi dari itu, nikmatnya dicabut oleh Allah. Sekalipun dirinya enggak dapat apa-apa. Jahat sekali orang yang hasud itu. Bahaya itu orang hasud. Am yahsuduna ala ma atahumullah min fadlih. Apakah mereka itu masih menghasud terhadap apa yang Allah berikan daripada kelebihan, daripada kemurahan Allah kepada hambanya? Orang itu dapat nikmat itu karena kehendak Allah. Kok dia enggak setuju? Kok dia marah? Kok dia jengkel, kesel? Apa mana ini? Ceritai ya, pernah Fir'aun didatangi sama iblis, sama setan. Ketok pintunya. Siapa? Setan. Ketemu Fir'aun sama setan. Tan setan, kata Fir'aun. Aku sama kamu ini mungkin makhluk paling jelek ya. Kamu dilaknat oleh Allah saat turunan kamu loh. Hebat kamu itu, jeleknya. Saya juga manusia ngaku Tuhan. Kira-kira ada enggak makhluk yang lebih jelek daripada kita? Menurut saya, kata si setan, ada. Siapa tan? Kata si setan, orang yang hasud. Loh, kok bisa begitu? Kamu katakan, begini ceritanya. Ada satu orang ini sangat membantu misiku untuk menyesatkan manusia. Wah, dia ngadakan orkesan, dia ngadakan mabuk-mabukan, dia ngadakan perzinaan, dia ngadakan itu dan ini, sangat membantu aku. Sampai saking senengnya aku tak datangi. Saya ingin kasih kamu hadiah. Tak kasih kamu 100 sapi kalau mau. Gimana? Enggak. Saya enggak perlu hadiah sapi. Saya ini setan. Enggak apa-apa. Kalau mau kasih saya hadiah, bukan hadiah sapi. Apa yang kamu minta? Sapi tetangga saya ini matikan. Kenapa? Pegel saya, karena sapinya dia tadi itu subur, banyak mengeluarkan susu. Matikan. Waduh, saya enggak sanggup kalau matikan. Bukan urusan saya menghidupkan dan matikan. Wis tak kasih sapi 100, saya enggak butuh. Saya enggak punya apa-apa, melarat enggak apa-apa. Yang penting tetangga ini melarat. Dengar-dengar setan. Lu siapa anakku ya? Saya ingin memberi tapi dia enggak mau, yang penting dia kehilangan nikmat. Kata Fir'aun, "Oh, berarti ono sing luwih elek teko aku ya. Berarti ada yang lebih jelek daripada aku." Hati-hati, jangan jadi makhluk yang lebih jelek daripada setan dan daripada Fir'aun. Dari cerita ini juga, seorang perempuan, kalau dia ingin menjadi perempuan yang mulia, jadilah perempuan yang tidak pernah bermain dengan laki-laki. Kamu akan menjadi perempuan yang hina kalau demikian itu. Lihat Siti Maryam. Ketika lihat sosok laki ganteng tampan lagi, itu kenalan. Siapa namanya mas? Nggak kenalan begitu. Ini a'udzubirrahman in kunta taqiya. Aku berlindung dengan Allah yang maha rahmat. Kalau kamu jadi orang bertakwa pasti takut karena saya berlindung sudah sama Allah. Nggak mau dia.
diangkat derajatnya Siti Maryam. Lah kalau sekarang enggak, bangga kalau punya kenalan banyak. Dia menjatuhkan dirinya, dia hancurkan dirinya. Karena itu hati-hati kalau punya anak perempuan ya. Didik anak perempuan untuk bisa malu. Karena malu dan iman itu adalah bergandengan terus. Enggak punya malu, imannya rontok. Enggak punya iman, enggak tahu malu. Al haya'u wal imanu qurina, fama nuzi'a ahaduhuma illa watabi'ahul akhar. Sekarang ganda. Wah, bahaya ini sekarang ini. Dianggap kalau ada laki-laki yang senang sama dia itu satu kemuliaan. Sebenarnya itu adalah satu kehinaan. Pernah Nabi memberikan satu pertanyaan kepada sahabat. Siapa yang tahu perempuan yang terbaik? Perempuan yang terbaik itu gimana kriterianya, sifatnya? Pikir semua. Sahabat mikir. Dah, pikir. Besok aku kepengin tahu siapa yang paling tepat jawabannya, kata Nabi. Udah pulang. Di antara yang hadir Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Iki sedang di rumah. Siti Fatimah ngelihat, kenapa suaminya ini kok termendung, tertegun gitu ya. Didekati. Kenapa Anda kok kelihatan kepikiran? Mikir pertanyaannya Rasulullah ayahmu. Belum ketemu jawaban. Kriteria laki-laki yang terbaik itu gimana? Kriteria perempuan terbaik itu gimana? Oh gitu, aku tahu jawabannya. Oh iya, apa? Perempuan yang terbaik, Allah tarar rajul wala yaraha rajul. Perempuan yang terbaik yaitu perempuan yang belum pernah memandang laki-laki dan belum pernah dipandang oleh seorang laki-laki. Ya. So, ketika kumpul sama Nabi, siapa yang tahu jawabannya? Saya ya Rasulullah ingin menjawab. Ingin mencoba untuk menjawab. Silakan, wahai Ali. Sebaik-baik perempuan yaitu perempuan yang tidak pernah memandang seorang lelaki dan juga tidak pernah dipandang oleh seorang lelaki. Senyum Rasulullah. Dari Fatimah ya jawabannya. Iya ya Rasul, durriyatan ba'duha min ba'd. Ya, turunan memang begitu, insyaallah sama dengan atasnya. Karena itu, jogon, jangan nanti belum kawin sudah 100 laki-laki yang dikenal. Anak Anda ini calon apa model begini nih? Hati-hati. Dinasihati. Yang penting jangan melampaui batas ya. Wis mari kebablas. Melampaui batas susah mentek. Enggak masuk akal. Udah goncingan sama-sama yang wajar-wajar aja. Udah duduk bersama enggak apa-apa asal tahu diri. Udah ketemuan bersama, jalan-jalan bersama, yang penting tetap bisa mengkondisikan lo. Hati-hati, jangan demikian. Tidak ada seorang laki-laki dan perempuan yang dia di tempat yang sepi kecuali setan yang ketiganya. Kecuali setan. Udah iman habis. Malaikat udah ndelok wis. Setan udah yang paling menghubungkan. Hati-hati. Dan
Jika kamu ingin menjadi mempunyai anak yang solehah, maka jadilah laki-laki, jadilah orang tua yang soleh. Giling-gilingan ya. Ketika kamu mempermainkan anaknya orang, nanti anak orang akan mempermainkan, orang akan mempermainkan anak kamu nanti. Ada satu hadis, camkan baik-baik. Nabi pernah bersabda gini, man zana zuniya walau fi haidi dari. Siapa yang berzina, bahkan keluarganya akan dizinai orang sekalipun dalam rumah tangganya sendiri. Lihat Siti Maryam, oh, dia menjaga dirinya gak sampai begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan di sini bahwa Siti Maryam ini hamil dengan secepat itu. Karena itu saudara, kita lihat apakah Siti Maryam itu nabi? Enggak kan? Berarti kejadian kepada Siti Maryam tadi itu didatangi oleh malaikat Jibril. Siti Maryam itu hamil. Kemudian nanti kejadian Siti Maryam tadi itu mendapatkan makanan yang bukan pada musimnya. Itu berarti karomah. Karena terjadi bukan dari seorang nabi, terjadi pada seorang yang soleh. Karomah itu ada. Karena itu kalau ada orang yang mengingkari karomah keramat, itu adalah orang yang tidak percaya dengan Tuhannya. Hati. Ono keramat itu goblok. Quran penuh karomah. Kemarin inget gak ceritanya seorang soleh yang Allah berikan ilmu rahasia Ismullahil Azam yang mendatangkan singgasana Balqis, bukan nabi. Itu karomah. Bukan nabi. Siti Maryam bukan nabi. Itu adalah karomah. Apalagi nanti akan diceritakan, ada cerita Ashabul Kahfi, cerita Khidir dulu. Ada khilaf itu ulama, antara ada menyatakan Khidir itu adalah nabi, ada menyatakan bukan nabi. Kalau bukan nabi berarti karomah bagi Jibril, bagi si Khidir. Banyak itu karomah. Karena itu, orang-orang yang enggak tahu, yang tidak percaya dengan keramat, moco Quran. Moco hadis, kalau baca hadis tambah ketemu nanti keramat-keramat, pake. Enggak usah baca hadis dah, baca Quran kamu akan paham. Ngono karomah. Kalau enggak, enggak ngerti artinya berarti kok. Enggak ngerti artinya berarti. Ketok goblokmu. Karomah itu ada, saudara. Dan karomah itu muncul kejadian luar biasa pada orang-orang yang soleh untuk menjadi bukti. Nih loh, kalau orang diridhoi sama Allah, Allah tampakkan karomahnya. Allah tampakkan keistimewaannya. Begitu. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi orang-orang yang soleh. Amin. Putri-putri kita semoga menjadi orang-orang yang salihah, yang insya Allah akan menghasilkan anak-anak yang soleh. Amin. Allahumma.